ってしまうでしょう。みんな、ブローカーは北と南の両面からこちらを突きます。パワー波動を示す。やっぱりオジウエは最強だ。鬼島津の戦、これから一緒に見せつけましょう。貴様もこの場に来ていたか、戦よ。すり伸びせ。なんとかの一つ覚えで勝ててよかったな。Halo teman-teman semua dan selamat datang kembali di channel Program Study. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi World Track of the Game Warrior Orochi 4. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelamatkan Cao Cao ya, pada pertarungan Azurul, di mana di sini yang menyelamatkan Cao Cao adalah musuhnya sendiri, yaitu si Liu Bei. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan ke cerita utama, di mana kita akan melihat pertarungan antara si Cao Cao dengan Cao Pi, kita akan masuk dulu ke sebuah side story, yaitu pertarungan Securing Heroes. Untuk karakternya di sini kita akan langsung pakai si Cao Cao, Ginchio dan juga Toyohisa Shimazu. Oke, di sini untuk si Cao Cao dia memiliki special team combination bersama dengan si Liu Bei dan juga Sun Quan, yaitu Ruler of the Three Kingdom ya. Yaitu yang ini. Ya, ini efeknya adalah movement speed is double every 300 KO. Jadi di sini kecepatan kita meningkat setiap kita berhasil mendapatkan 300 KO ya. Ya, dan di sini sebenarnya untuk si Ginchio dan juga Toyohisa Shimazu itu juga memiliki special team combination ya. Yaitu yang ini guys. Iya, yang ini ya, Kyushu Warrior. Dia bisa dikombinasikan sama si Munechige dan satu kartu lagi yaitu karakter yang belum kita dapatkan, yaitu si Yoshihiro Shimazu. Nah, kita masuk ke tempat ini untuk bisa mendapatkan Yoshihiro sama si Guojia ya. Oke, karakter sudah mantap. Iya, untuk ability-nya di sini Cao Cao sudah gue aktifin untuk Soaring Chaos agar dia bisa mengeluarkan musuh di udara. Ginchio sama Toyohisa sudah mantap. Untuk senjatanya di sini si Cao Cao menggunakan Storm Sword, Ginchio menggunakan Thunderbolt Blade, dan si Toyohisa menggunakan Jubilant Sword ya. Terus untuk Sacred Treasure-nya si Cao Cao menggunakan Levitin, Ginchio menggunakan Mjolnir, dan Toyohisa mungkin Bracing Amen akan gue ganti sama Hagalas ya, atau Bracing Amen yang versi kedua. Ya, sudah mantap semua. Let's go guys, kita akan masuk untuk menyelamatkan si Yoshihiro sama Guojia pada pertarungan Securing Heroes. Let's go. Iya, jadi pada akhir video yang sebelumnya itu kan Cao Cao memberikan sebuah perintah kepada si Sun Yu ya, untuk bisa menyelamatkan dua karakter yang baru muncul di dunia ini. Jadi ciri-cirinya adalah yang satu itu orangnya tuh bertubuh besar dan memiliki rambut putih, yang dimana itu merupakan si Yoshihiro. Sedangkan yang satunya lagi adalah pria tampan, yaitu si Guojia. Nah, di sini si Sun Yu sudah memiliki rencana untuk bisa menyelamatkan dua orang ini ya. Oke, in his head he was already creating a strategy for victory. Jadi di sini pokoknya dia sudah memikirkan matang-matang untuk bisa memenangkan pertarungan ini ya. Soalnya di sini yang kita lawan adalah para pasukan dewa, guys. Jadi kita lagi rebutan ya. Iya, Master Sun Yu. Jadi kenapa nih aku harus membawa beberapa anggur atau wine ke sini ya? Hai. Iya, terima kasih kamu telah membawanya. Iya, tunggu sebentar, aku ingin bertanya. Apakah aku ikut dalam pertarungan ini tuh akan membantu? Soalnya di sini kan si Sun Yu itu meminta kepada Cao Cao ya. Dia minta dibawakan beberapa anggur dan juga dibawakan seorang wanita cantik. Jadi di sini ternyata yang ikut adalah si Oichi. Iya, tentu saja kamu akan membantu ya. We cannot win without your cooperation. Jadi di sini tugasmu tuh sangat penting ya. Kita tidak bisa menang kalau kamu tuh tidak ikut dalam pertarungan ini. So let's go into battle. Iya, gue penasaran gitu loh. Kenapa kok kita harus bawa wanita cantik sama bawa wine ya atau anggur?
Iya, di sini ada si Cao Cao, ada Sun Yu, Yoshiro Shimazu, Oichi, Zugeden sama si Toshie Maeda. Dan dari kelompok musuh itu adalah para pasukannya si Pangde ya. Ya, ini ada si Kratos, ada Zelus, Deimos dan juga yang lain. Terus untuk objektifnya di sini kita harus mengalahkan 300 enemy menggunakan Unity Magic. Defeat 6 enemy officer within 3 minutes. Jadi di sini kita harus mengalahkan 6 officer dalam waktu 3 menit. Tetapi di sini gue tidak akan aktifin ya karena kita akan main santai aja. Dan di sini kita tidak boleh membiarkan darahnya si Yoshiro di bawah 70% ya. Oke lah, let's go, kita akan coba menyelamatkan dua karakter ini guys. Yuk, kita akan pakai unique magicnya Cao Cao. Oh anjir, elemen es ya. Cao Cao sama seperti Chao Pi coy. Nanti Chao Pi juga movesetnya tuh elemen es ya. Beh anjir, ngeri banget itu barusan. Itu merupakan unique magicnya si Ginchio ya, elemen petir. Iya bentar, apa tadi? Wait in that position with those enemy formation. Iya, dia mau ngapain nih? There is a hero fighting a massive force in the center of the battlefield. Jadi di sini ada beberapa orang, atau lebih tepatnya satu orang ya, yang sedang bertarung di tengah sana. Oke, dan orang tersebut adalah si Yoshiro. Yuk, kita akan coba ke sana, guys. Walaupun di sini sebenarnya Yoshiro tuh tidak membutuhkan bantuan kita ya. Di sini gue yakin Yoshiro tuh bisa gitu loh ngalahin para pasukan dewa ini. Oke, sip, kita berhasil mengalahkan mereka sebelum mereka nyampe ke target destination. Wait, bentar, kita akan kasih unique magicnya si Toihisa. Ini sudah pernah kita lihat ya. Toihisa tuh bukan pertama kali kita pakai. Iya, sip. Kita akan ambil item dulu ya. Mampus. Ayo, let's go. Kita akan kasih true musuhnya si Cao Cao ya. Ya, di sini Cao Cao dia bisa ngeluarin kayak gitu ya, seperti Kage Bunshin, guys. Itu memang kekuatannya Cao Cao di game Dynasty War 8 ya. Ya tuh dia pakai seperti Bunshin. Oke, nice. Yoshiro sudah mau untuk join sama kita. Iya, kamu Sun Yu kan? Oh, jadi di sini katanya si Yoshiro, aku melihat ada orang yang mirip denganmu. Jadi di sini orang tersebut itu menolak untuk aku bantu ya, dan dia malah bersembunyi di sebuah kastil. Iya, itu terdengar seperti seseorang yang aku kenal. Iya, di sini Sun Yu sudah tahu orang tersebut itu pasti adalah si Gojia. Oke, Oichi, aku mau minta bantuanmu. Bisa nggak kamu membawa ini ke depan kastil itu, katanya. Oke, kalau itu merupakan perintahmu ya. Nah, di sini kita harus mengantar si Oichi, guys. Jadi di sini Oichi tuh ceritanya sedang membawa anggur yang tadi itu ya, yang tadi disuruh sama si Sun Yu. Ya tuh, bahkan Cao Cao tahu gitu loh. Jadi katanya si Cao Cao barusan, wine and woman are just what we need to lure him out. Jadi di sini anggur dan juga wanita itu pasti berguna atau akan berhasil ya, untuk bisa memancing dia keluar dari kastil tersebut. Soalnya di sini Gojia tuh dia mengurung diri ya.
Nah, di sini kita akan kasih wanita membawa anggur. Dia kan sifatnya pervert ya. Buat kalian yang gak tahu, Gojia tuh sifatnya mirip seperti si Hideyoshi ataupun Magoichi Saika. Jadi ngelihat cewek dikit aja dia langsung ngaceng ya. Jadi di sini ini benar-benar strategi yang sangat cocok sekali untuk bisa memancing si Gojia keluar. Yo, come on Genchiyo. Bah, keren sih. Walaupun di sini Genchiyo tuh sebenarnya lebih OP di Warrior Orochi 1 sama 2 ya. Skill R1-nya tuh benar-benar tidak ada yang bisa ngalahin. Iya, di sini bahkan si sahabat tadi Zugeidan ya, dia memuji strateginya si Sun Yu. Yuk, kita akan kasih Unity Magic dulu. Oke, sip. Kita sudah dapat itemnya. Nanti gue akan coba tunjukin true musuhnya si Genchiyo ya. Soalnya untuk true musuhnya si Sabah Toyohisa sudah pernah gue tunjukin di beberapa video yang sebelumnya. Iya tuh kan, Gojia langsung membuka pintu dan dia langsung seneng ya. Wah, ada wanita membawakanku anggur favorit ya. Iya, ini pasti adalah strateginya si Sun Yu. Jadi di sini Gojia tuh lagi males-malesan di sini coy. Iya, come on Gojia. Kita akan menghentikan kekacauan ini bersama. Loh, ternyata ada Master Sausou juga. Oke. Iya, ternyata kamu di dunia ini masih sama saja ya. Yuk, come on, kita akan bekerja sama. Jadi memang hubungan Sausou sama si Gojia tuh lumayan dekat ya. Oke, dan di sini seperti yang kalian lihat, gerakan gue benar-benar kencang parah, coy. Ini merupakan efek dari special team combination tadi ya. Kecepatannya meningkat setelah kita berhasil untuk mendapatkan 300 KO atau setiap mendapatkan 300 KO. Ya, di sini kita melakukan apa namanya? Reuninya nanti ya. Sekarang kita harus segera kabur dan memenangkan ini dulu, guys. Pertarungan ini ya. Yuk, kita kasih true musuhnya si Genchiyo. Iya, memang cocok banget disebut sebagai dewa petir ya. Dewi petir. Kita kasih Unity Magic lagi. Oke, nice. Ya, di sini buat kalian yang pengen lihat untuk apa namanya, musuh di udaranya si Sausou kayak gini. Iya, elemen es ya. Dan memang untuk musuh di udara tuh kurang bagus, guys. Serangannya biasa banget ya. Oke, bentar. Tadi apa? Katanya si Gojia. Iya, sepertinya di sini kita akan dikepung dari bagian utara sama bagian selatan. Oke, Master Yoshiro akan menyerang di bagian utara, sedangkan pasukan utama disuruh untuk menyerang bagian selatan ya. Nah, di sini ternyata si Yoshiro Shimazu itu membawa para pasukan penembak ya. Iya, apa jangan-jangan itu merupakan the famous Shimazu Rifleman. Jadi di sini bukan cuman pasukan Oda atau klan Oda yang memiliki pasukan penembak, klan Shimazu juga punya, coy. Iya, jadi di sini orang-orang yang ada di bagian selatan sudah pada ini ya, sudah pada panik gitu ya, dikarenakan terkena serangan ini, serangan para penembak. Oke, wait guys, kita akan ambil item
Kita akan pakai promo show-nya si Sao Sao lagi ya. Mampus. Iya, sabar ya Pangde ya. Terima ini. Come on Sao Sao, keluarkan kekuatan Bunshinmu. Iya, Bunshinnya benar-benar keren sih. Bisa maju-maju gitu ya. Oke, officernya tinggal satu ya. Mampus dia break. Wait, sudah tidak ada percakapan lagi ya. Let's go, kita kasih musuh. Iya, dari tadi itu si siapa Sun Yu itu dikasih ini ya, pujian ya sama beberapa karakter karena memang hebat gitu loh, bisa memanfaatkan strategi seperti ini. Iya, izinkan aku untuk berterima kasih ya. I'm blessed to have found more such reliable allies. Iya, kamu terlalu merendah ya. Padahal di sini kami yang telah diselamatkan gitu loh. Iya, tetapi di sini kalau kita tidak bekerja sama, maka kita tidak mungkin bisa menang di tempat barusan. Iya, kamu tuh terlalu humble ya, atau terlalu ramah gitu loh. Iya, then this should be quite enjoyable ya. Iya, kau pasti akan menikmati ini, Master Guoji ya. Aku senang akhirnya bisa melihatmu. Jadi di sini sebenarnya keduanya tuh sama-sama tampan ya, sama-sama tampan dan juga sama-sama seorang ahli strategi dari kelompok Wei, tapi sifatnya beda jauh ya. Yang satu pervert atau agak mesum, dan satunya lagi tuh bijaksana dan sangat pintar ya. Walaupun keduanya sama-sama pintar, tapi Sun Yu tuh lebih terlihat pintar, guys. Jadi oke, let's go. Kita tidak boleh membiarkan yang lain menunggu ya. Aku akan membawa kalian menuju ke markas utama. Oke, akhirnya kita mendapatkan The Devil of Satsuma, yaitu Yoshiro Shimazu dan Guojia ya. Oke, gue dapat S ranking dan berhasil untuk menyelesaikan semua battle objektif ya. Iya, bentar, di sini senjata sudah full. Kita akan jual dulu senjatanya. Oke, jadi itu merupakan side story ya untuk bisa mendapatkan Yoshiro dan juga Guojia. Nah, untuk video berikutnya kita baru akan masuk ke sebuah cerita utama lagi ya, yaitu A Promising Generation. Untuk karakternya kita akan gunakan si Yujin, terus ada si siapa nih, Yoshizuku Otani sama Zhang Bao. Oke, di sini untuk si Zhang Bao dan juga si Yujin itu tidak memiliki special team combination ya. Yang punya special team combination adalah si Yoshizuku Otani. Dia tuh punya kalau nggak salah sama si ini guys, sama klan Azai ya. Iya, nah ini Azai Clan. Jadi kalian bisa mengkombinasikan Naga Masa, Oichi, terus yang satunya lagi adalah si Takatora Todo ya. Nanti gue akan set pada video yang selanjutnya. Iya, jadi oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton. Dan sampai bertemu di video berikutnya.